Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, hari ini tanggal 30 Juni 2021, pekan biasa ke-13. Kita akan membaca firman kudus Tuhan di dalam Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah kami terima lagi pada hari ini. Sebab semuanya datang dari cinta dan kesetiaan-Mu yang mengagumkan kami. Kami akan disegarkan dan dikuatkan lagi dengan sabda kudus-Mu, agar kami sungguh mengalami kekuatan, kebangkitan, rahmat kesucian, dan kekudusan-Mu, sebagaimana Engkau adalah kudus adanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberang Danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sejak dibaptis, kita menerima anugerah besar dari Tuhan, yakni dimasukkan dalam lingkaran kerajaan Tuhan di bumi ini. Pertumbuhan rohani dalam iman berdasar, berakar, dan bertumbuh melalui pengajaran-pengajaran katekese, melalui penerimaan sakramen-sakramen, tobat, ekaristi, dan krisma. Dengan pertobatan iman yang demikian, kita semakin dibina untuk mengenal benar-benar siapa itu Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, Pencipta segala sesuatu, dan Pencipta hidup kita seturut citranya. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada dimensi ini, hati Tuhan dan di dalam pikirannya,
kita sungguh-sungguh menyatu dan berbuah berlimpah-limpah. Karena bersama Tuhan berlangkah dalam setiap gerak hidup kita. Kita manusia tahu dengan benar dan sadar siapa diri kita tentang semua hal ini. Kemana arah tujuan hidup kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Datang sebagai fakta dalam Injil yang tadi kita dengar melukiskan betapa Tuhan benar-benar mendengar, melihat bahwa kita tersesat, kita merusak kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kita berbuah kepahitan karena kita kemasukan roh-roh jahat. Parahnya lagi, kita tidak mampu melepaskan diri dari kuasa roh-roh jahat itu. Kita tidak berdaya untuk kembali bangkit, membarui hidup kita bersama Tuhan. Karena kita sudah menolak Dia, Sang Kehidupan, Sang Kebenaran, Sang Jalan Keselamatan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya tidak tahu persis bagaimana caranya untuk memberikan sebuah nasihat rohani yang baik agar kita betul-betul bertobat dan memperbarui diri kita masing-masing agar kita kembali seturut kehendak Tuhan. Saya hanya teringat pesan Tuhan, carilah, mintalah dan ketuklah. Sebab ketika kita mencari, Tuhan menjadi jawaban di setiap pencarian kita. Ketika kita mengetuk, Tuhan menjadi pintu yang membuka hatinya bagi setiap jeritan hidup kita. Dan ketika kita meminta, Tuhan menjadi pemberian penuh kasih dan cinta demi keselamatan, kebahagiaan hidup Anda dan saya. Beranikah kita untuk melangkah dalam iman yang sudah dibaharui karena percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami datang kepada-Mu untuk pertama-tama mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang telah merusak citra ciptaan-Mu dengan berbalik dari seri wajah-Mu. Tolonglah kami, angkatlah kami kembali kepada jalan, kebenaran dan kehidupan baru dalam Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.